Berbagai fasilitas sarana dan prasarana transportasi publik terus dikembangkan pemerintah agar masyarakat mau beralih menggunakan transportasi umum daripada kendaraan pribadi. Anggota Komisi 5 DPR RI mengimbau Kementerian Perhubungan mengevaluasi secara menyeluruh terhadap efektivitas layanan sektor transportasi. Dengan begitu, bisa diketahui kebutuhan masyarakat terhadap transportasi publik sudah terpenuhi sekaligus mengetahui keberhasilan transisi transportasi publik. Suryadi Jaya menyoroti adanya peningkatan program pengembangan angkutan massal dengan skema pembelian layanan atau by the service oleh Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub pada tahun 2024. Pengajuan anggaran 500 miliar rupiah untuk program tersebut dianggap kurang efektif karena realisasi selama ini masih sangat rendah, terutama di daerah-daerah di luar Jakarta. Dari Komisi 5 eh, pertama tentang BTS ya by the service artinya subsidi angkutan moda transportasi di beberapa kota. Kita ingin lihat efektivitasnya. Apakah ini efektif atau tidak? Ternyata dari evaluasi kita beberapa kota itu ternyata realisasinya sangat kecil ya misalnya di Palembang sekitar 30% gitu ya. Nah, karena ini juga akan kita nilai padahal anggarannya direncanakan 2024 itu sebesar 500 miliar itu cukup besar. Suryadi Jaya berharap perencanaan pembangunan transportasi kota dan infrastrukturnya bisa lebih terintegrasi dengan moda transportasi lain, serta dilengkapi berbagai fasilitas pendukung. Dengan begitu, bisa menarik minat masyarakat menggunakan transportasi umum dalam menunjang mobilitas sehari-hari. Ferdian dan Teguh, TVR parlemen, melaporkan.